Kalau dari dia yang mau masak ya gue. Masih
Video. Hai. 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 Ulang ada ya. Apa muat di sini? Bisa. Jadi 5 orang ini yang ini ke bawah. Iya, yang lain ke bawah. Pulang. Nori ya? Ketuanya ganti, sekretarisnya juga ganti. Generasi. Ya udah, pertama-tama terima kasih. Generasi sama siapa? Generasinya masih terlalu muda. Terima kasih semua kepada anggota Arisan dengan Matondang dan Peparano Budinda, semua yang hadir di sini, kami sebagai pengurus dari Arisan Matondang Budinda, patut mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini baru pertama dua tahun ya. Yeah. Mudah-mudahan ya hari-hari ke depan sudah normal semua lah, kita jauhkan dari segala penyakit dalam bahaya. Jadi kalau bisa dari ke depan makin banyak juga anggota kita, kan? Makin nambah, jangan itu aja, makin nambah anggota kita dan makin ramai, makin panjang hari sana kita. Nah, mama teman-teman kan perkenalkan lah. Teman-teman betul. Kita baru perkenalkan diri lah, perkenalkan dari mana? Anggota baru deh. Nanti nggak apa-apa. Anggota baru memperkenalkan diri. Kita nambah ya. Jangan berkurang, nambah. Lebih bagus. Makin banyak kita yang berkeluarga ini bisa utuh, apalagi keadaan seperti ini yang bahagia sekali. Mungkin kita kembali ke apa kita ya, kan ada pertama kita buka kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kewajiban kita di situ kan terutama kan untuk arisan ini. Kalau bisa jangan sampai ditagi-tagi lah untuk arisan, kalau udah ada waktunya, kembali transfer kan ada manajer ya. Nah, paling tidak jadi jangan jadi terlalu lama ditagi gitu. Terus yang kedua, anggaran kita kan enggak perlu ada apa ya, baru lahiran, ada yang lahir, ada yang kemalangan juga ya toh ya. Ada yang keluar dari rumah sakit. Iya. Iya, jadi gini, untuk uang kas kita kan Rp20.000 per keluarga. Nah, untuk
edisi yang terbaru ini kita mengenakan biaya juga untuk yang tidak ikut arisan tetap membayar 20.000 biar ada uang kas kita tambahan-tambahan. Jadi diharapkan juga bagi yang tidak ikut arisan tetap tiap bulan itu membayar 20.000. Terus untuk biaya kedukaan kita, kalau ada terjadi kedukaan dari uang kas akan diambil dana sebesar 300.000. Kalau sakit 250.000. Kalau lahiran 100.000. Terus kalau misalnya kita mau manise, misalnya meninggal kita ada ibadah penghiburan, maka tiap keluarga dipungut biaya bayaran 30.000 per kakak. Mungkin itu aja untuk yang itu yang 30.000 kan baru ya Pak ya? Enggak kan dari kemarin baru dulu, karena ya? Sudah pandemi jadi kan enggak pernah ada enggak pernah ada kita kunjungan kan? Iya. Jadi enggak pernah. Biayanya itu ya, 30.000 itu udah dari ya, dulu. Udah lama itu. Berarti udah tahu semua ya. 30.000 kalau misalnya. Jadi mungkin itu 30.000 kan nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa diambil dari uang kas. Jadi enggak langsung uang kas itu semua terambil untuk ya, ibadah kita. Kekurangannya tambah ya, dari kas. Jadi dana yang ada sekarang itu sudah sampai berapa? Sisa kas kita yang terakhir per bulan Mei 2022 sisa kas kita terakhir sampai bulan Mei 2022 sebesar Rp7.322.500. Wih, saya jalan-jalan itu. Ya, itu kopi. Bagi. Kira-kira bisa jalan-jalan. Jalan-jalan pas makan. Nah untuk ini kalau ada kesempatan di rumah kita kan mengadakan ibadah. Kita sih meminta tuan rumah selaku tuan rumah menyiapkan tata ibadahnya. Itu yang diharapkan. Kalau seandainya memang tidak bisa menyiapkan, mungkin nanti bisa menginfo sekretaris. Tapi diharapkan bisa lah. Diharapkan bisa lah, jangan nggak bisa lah kan hanya buat nyanyian ini terus apa inti khotbahnya. Kalaupun misalnya kita tidak ada pelayan firman, mungkin kita bisa baca dari satu tuh ada renungan harian itu kan ada. Ya nggak apa-apa itu dari situ kita, tapi tetap kita ibadah. Ya. Jadi untuk bulan depan arisan kita diadakan di rumah keluarga Lubis. Boru Tobi, Kak Ida untuk tanggal nanti diinfokan di WA, di grup. Saya kira begitu. Kalau urut-urutannya nanti kan nanti aja lah, kan? Yang, ya, sudah. Yang urutan hari kan? Sudah. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Ya, sudah. Siapa-siapa yang dapat ke hidupnya? Ya, sudah. Ya. Jadi mungkin itu aja dulu info arisan kita untuk bulan ini. Terima kasih juga untuk anggota baru yang sudah ikut tapi bagus ya bagi kita. Silakan nanti ya. Terima kasih ya atas pastinya sudah hadir sini. Kalau saya lihat ini sudah semua kita hadir. Harapkan nanti di hari-hari yang akan datang dia mesti ya mengingatin ntar ya. Hanya mengingatkan. Jadi bilang sini. Jadi saya harapkan juga untuk umat kita ini supaya tetap ini ya semangat gitu. Terutama ini inang-inang kita. Saya lihat paniaran. Iya. Ini contoh betulnya. Ya, yang untuk yang muda-muda ini kan malah yang ini hadir ya sama ya yang ada contohnya masih tidak contoh. Jadi saya harapkan itulah, jadi semua kita harus bisa ini ya, jadi nggak perlu lagi panjang-panjang ya. Sebelum kita tutup ada yang mau menyanyi kali sama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Ya ini juga sama-sama dengan jawaban. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat kali dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat hari ura yang kau beri sabar ini bukan tanggakan. Syukur bagimu. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas karunia yang telah diberikan kami. Hari ini kami di dalam keadaan sukacita dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa atas pemimpinan. Hari ini kami temuan dari Kopulinda telah kumpul dalam sebulan acara kamisan yang selalu kami lakukan. Supaya selalu mengingatkan kami dalam hidup kami ini selalu dalam lingkungan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas pilihan. Selain itu, ampuni segala dosa kami dan menghambat atau menghambat yang akan kita tinggalkan. Bapa, di atas segalanya itu doa kemahapan kami Yesus Kristus, Guru selamat. Amin. Amin. Horas. 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 Bersama. Foto bersama. Mulanya itu apa? Ya. Dah. Yuk. Jadi sini lagi bayar.